Duk timbung ado ngajar tak betul. Wahdatul wujud keesaan ado Allah dengan makhluk ni satu. Atuh ado kita dengar dalam atuh waktu kupu tu kape. Atuh kape tu kape sungguh. Waktu kape. Tidak. Muka surat 13 ke 12 ke 11 lagi tak ingat ni. Muka surat ke 8 apa tak? Muka surat baru 8 baru iaitu dah ke ke-28 irodak ada. Irodak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Baca dah ke sana? Dah lagi dah. Selawat. Dah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lissawab. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sekarang kita mulai baca kitab Faridatul Faraid muka surat yang ke-8 iaitu sifat satu daripada sifat muhkamah Allah. Bukan sifat mutasyabihat. Sifat muhkamah, sifat yang teguh. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Kedahnya, tarikhnya. Itu dia. Kedulapan daripada sifat muhkamah Allah. Sifat kamalat. Sifat kesempurnaan. Sifat yang maha sempurna bagi Allah Ta'ala. Yang kedulapannya wajib atas jalan. Apa nama ni? Tidak ahli sunnah wal jamaah. Kita kena makrifat Allah ini bersifat ia dengan sifat iradah. Iradatun iradah. Allahu yaf'alu ma yurid. Itu dia. Itu isyarat. Isyarat yang qati'nya. Isyarat yang qati'nya dalam Quran, Allahu yaf'alu ma yurid. Allah itu membuat ia akan bagaian menghendaki ia. Hak dia pilih, hak dia pilihan dia, hak kehendak dia, dia buat. Dia tidak buat atas kehendak orang lain sama sekali. Dia tidak buat dengan tersalah.
dia tidak buat dengan tergagah, dengan terlupa, dengan terlalai, dengan ta'lil. Itu dia. Dengan tab'i, tidak. Hanya semua segala makhluk ini adalah sepenuh kehendak Allah. Sepenuh dakah. Yurid Allah. Irada Allah. Tak ada yang terkeluar daripada irada Allah, kehendak Allah. Allah kata, haza khalqullah, haza hai hazal alamu. Ini semua alam ni khalqullah, ialah makhluk Allah. Tidak keluar daripada makhluk Allah. Apa? Makhluk Allah tu dia buatnya dengan kehendak dia. Jadi sekalian makhluk ni tak ada terkeluar daripada kehendak Allah. Ada semua makhluk Allah. Hadza khalqullah. Itu dia. Dan ayat lain pula Allah kata, hal khaliqun hal min khaliqin ghairullah, hal min khaliqin ghairullah, adakah yang menjadi selain daripada Allah? Yani bila yang menjadi, ialah yang menghendaki. Adakah yang menghendaki untuk menjadi selain daripada Allah? Mana tidak ada. Tidak ada. Itu putus kita orang mukmin dengan Quran. Akan tetapi kita maklum Allah Ta'ala ni dia amat rahman, dia amat rahim dengan sekalian hamba dia. Dia amat rahman dengan sekalian hamba dia. Dia amat rahim dengan sekalian hamba dia yang mukmin. Jadi dia buat segala asbabul adiyah, sebab yang berada yang penuh dakah. Itu dia. Tak boleh nak bila. Segala sebab beradab ni, segala apa-apa gotu menjadi sebab beradab jalan tu pai Allah. Goni sebab beradab, gunung sebab beradab. Sebab-sebab yang Allah melazim kepada adabnya, jalan kita tu pai dia. Apabila kita pergi ke tu, maka Allah pun berbuat dan menolong kita. Itu dia. Maka dengan bagai-bagai asbabul adiyah tu, terlalu rahman dan terlalu rahim Allah. Engga dia nak membebaskan kita, tak ada gangguan kepada kita. Tu dia satu seginya. Satu seginya, maka dia bebaskan dengan rahman dia. Dia bui qudrat iradah untuk kita usaha. Tak payah panggil Allah dah. Bila nak gerak, boleh gerak selalu. Rahmannya Allah, rahimnya Allah. Kalau sekira dia beri kudat iradak dah, dia dah kah, kena panggil Allah. Ya Allah, nak gerak ni, barulah dah kah boleh gerak. Jadi orang panggil terganggu. Hakikinya lagu tu. Tapi Allah Ta'ala teruf dah kah, tunai selalu. Inna Allah la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bila kita duduk, kita nak mengubah jadi bangun. Kita mengandalki nak bangun, maka Allah buat jadi kita bangun tu tak ada kena panggil Allah. Iaitu kita lakukan adab takluk kudrat iradah, Allah buat cem lalu. Tak kena. Jadi rahman itu adalah zahir rahmat Allah. Tak ada terganggu. Itulah dia dakah. Allah. Itu dia. Allah yang wahdah dan wahidiyah. Itu dia. Maka wahdah, martabat wahdah tu ialah wahdah takluk ilmu. Bukan alam ini ialah Allah belaka, bukan gitu. Itu dia. Wahdah pada segi mengandaki, pada segi mengkodar. Itu dia. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
Bahawasanya kami telah menjadilah oleh kami akan tiap-tiap suatu. Kulla syai'in tiap suatu kami menjadi biqadar, dengan qadar. Ha, tu dia. Maka mereka ke ceritanya, qadar tu ialah ilmu Allah Ta'ala. Menentukan, mengetahui ia dan menentu ia bahawasanya manusia ni daripada mula jadi dia hingga siapa dia jadi, go to goni semua ada qadar belaka. Ada dekat penetapan ilmu, ada taksis iradah. Atu kita orang mukmin dengan Quran, siapa molek situ barulah kita dekat rasa ana abdullah, ana faqirun ilallah, ana hayyinun ila ni'matillah, ana daga bagai-bagai lagi, ana miskinun, ana dhaifun. Jadi zahirlah, jadi ana memang ana, khususnya apabila dalam ta'yun sani itu adalah ada khusus. Waktu tak ada ijmal sikit abuk, waktu Allah Allah kita, tapi dalam ijmal wahdah. Apa tak lagi dalam ijmal ahadiyah, maka tu satu iktibar ijmal tu ialah Allah, iktibar pekerjaan, iktibar takluk Allah dengan kita. Takluk Allah nak menjadikan kita, nak mengkodarkan kita, walaupun ijmal kita tetap kita, Allah tetap Allah. Itu dia. Baik, dah sah dah lagu tu. Artinya, arti iradah Allah Ta'ala tu kehendak, padahal yang kata perkehendak, tak ada apa-apa. Waktu adalah relax, tak ada apa-apa. Tak suruh gege, perkehendak ke kehendak suruh gege lah. Cuma tu ukup berangin, mulut tu ukup berangin tu, terjemuh dengan kehendak tu adalah tasamuh, bermudah-mudah. Kerana dia capur dengan takluk. Kerana takluk ni kehendak pun takluk. Dan kalau kita buh sifat kandak juga jadi kesamaran. Jadi bermudah-mudah dengan ibarat. Tu ukup rangi kata. Ingat lagi tu. Tasamuhun dia kata. Ini ibarat tasamuh. Sebenar perkandak. Dia sokong mulak pada eh. Dan makna kandak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap sewaktu daripada alam ini. Tu dia. Berlaku tiap-tiap suatu daripada alam. Apa saja. Hingga siapa kau dalam syurga. Wa iza ra'aita sama ra'aita na'iman kabira wa mulkan kabira. Di sanalah Allah menzahirkan kebesaran kuasa dia. Kebesaran dia. Hakim dia, alim dia di sanalah. Di sini ni'matun qalil, ni'mat yang sedikit. Nasbuh dengan di sana. Itu tidak berlaku di sini ke, di sana ke, tiap-tiap suatu itu. Itu dia. Bahawa berlaku. Berlaku. Berlaku tiap-tiap suatu itu dengan sengajanya. Sengelengnya pada yang buat dalam. Itu dia. Tubakuris. Sengaja dan sengelengnya. Itu dia. Sengeleng dengan sengaja itu adalah makna yang sama. Dan dengan retohnya, tu dia. Dengan retohnya, dengan amarnya, dengan kun payakunnya, tu dia. Dengan iza aroda, aroda tu, apabila telah mengandalki ia, ayakula bahawa berkatalah ia. Setelah dia tetap dengan iroda tu. Kun ada ulimu payakun. Maka dia dengan retoh dia, dengan kun dia, dengan amar dia, itu dia. Daripada irodak dia. Habis. Itu maknanya sifat irodak Allah tu. Tiada. Ini nak berkabar kepada kita. Takut silap bahas. Dalam bahasa kita. Silap bahas lagu mana? Tiada makna kerana itu berhajat iftikar. Bukan iradat ni, iftikar.
berhajat kepada yang lain, bukan gitu. Tapi bila bila dia terjemuh dengan makna kehendak, maka di segi luruh kita tu ada juga kehendak tu makna berhajat dah. Maka hak tu dak, hak tu kekurangan. Itu makhluk hak tu kekurangan. Tidak. Kehendak dengan makna pilihan dia, sengaja dia, sengelain dia, retoh dia, kun payakun dia. Bahawa berlaku tiap-tiap suatu itu dengan sengajanya, dengan sengelainnya Ta'ala, dan dengan retohnya. Tiada makna kehendak itu berhajat, makna iftikar, berhajat makna iftikar, yas'alu, meminta. Tak. Seperti jadi berhajat ni, kehendak dengan makna hajat ni terkadang maknanya seperti barayan, terkadang diwaham akan dia dalam luruh kita. Bila kita bermakna gitu, diwahamkan gitu. Bukan kerana ilak pada bukan dia tiada makna kerana itu berhajat, bukan berhajat tu. Ilaknya kerana berhajat itu mustahil, ibtiqar itu adalah sifat mustahil atasnya Ta'ala. Itu dia. Karena dia adalah wahwal ghaniyul hamid, kaya yang terpuji, kaya yang moho sempurna. Tak ada jokeh dah kau berhajat, tak ada. Itu dia. Baik. Dah nyata dah. Tuhan kita ni sifat iradah yang muhkamah, tak ada kena takwil gapo sekarang apakah hurai. Begitu selalu dah. Atau tafsir gitu selalu dah. Dan iaitu sifat iradah tu sifat yang masuk dalam kumpulan sifat-sifat Allah, sifat yang wujud dia. Darjahnya. Sifat yang basa terbasa kepada ada. Tidak, makna bahasa berada ni sekira-kira walaupun dia kita tak boleh lihat tu kerana dia ro'ik saja je. Kalau Allah nak muzahir, nak boleh kita lihat umpama di akhirat sesok, umpamanya misalnya di dunia ni pun pekerjaannya harus, tapi zat Allah dan sifat dia, dia tak tunjuk sini. Di akhirat sesok, maka zat dia pun, kalau dia zat memang kita lihat, tapi sifat-sifat yang wujud dia, kalau dia nak lihat di sana, boleh lihat. Dengan laisa kamitsli syai'un la kaifa. Tidak. Seperti tengok Allah la kaifa, kalau kita tengok sifat dia pun la kita, oh macam tu, oh macam ni, la la la. La la macam tu, la macam ni. Dak. Hanya Allah, siapa Allah? Allahu Akbar, Subhanallah. Itulah segala ahli syurga dalam tasbih dan dalam tahmid sokmu. Kejut dengan kesempurnaan nikmat, kesempurnaan dakah. Ilmu Allah dan kesempurnaan perbuatan Allah di sana. Duduk dengan Subhanallah, duduk dengan Alhamdulillah. Pagi-pagi betul-betul. Bukan wajib, tapi tubik. Jadi tabiat. Itu dia. Kerana dakah terlalu agung dengan perbuatan Allah di sana, tubik. Salah. Itu dia. Jadi sifat dia je. Sentiasa mereka itu memuji dan mentasbih akan Allah dalam syurga. Pagi-pagi dah betul. Apa bila tubik tasbih, dengar kita kata sebab terkejut, itu dia, terserempak dengan kebesaran nikmat Allah, maka apalah besar, apalah besarnya nikmat syurga. Itu dia. Bah Allah ni nyata, sedia dan kekal. Sebenar sedia adanya uluhiyahnya, rububiyahnya, dan sedia kekal uluhiyah dan rububiyah dia. Sebab bila kita faham hak tu, soal pekerjaan dia, soal khabaran-khabaran dia, kita jangan gupuh.
Nak kemak bila-bila lagi, nak kemak bapa tak ada nampak bayangin lagi nak kemak. Kerana zat dia wajib sedia dan wajib kekal. Dia tak ada perkara yang menekankan. Yang melepaskan peluang. Yang menekankan dia tak ada. Bebas. Dalam menghendaki azali lagi. Bebas dalam mengeluarkan apa yang ia akan nak ki. Pada masa lagi akan datang. Bebas. Tak ada tekan ni sikit abuk. Tak ada menjadi kekurangan. Tak ada. Itulah Tuhan kita. Dia al-azaliyu, al-awwalul azaliyu, dan dia al-baqi ad-daim. Itu dia. Maka bila dia berkekalan, apa gaduh nak buat itu, nak buat ini, apa gaduhnya? Itu dia. Lagi pula kita manusia ni, khususnya kita manusia ni masuk dalam gerai besar dah kita ni. Gerai besar kekal selama-lama. Cuma cara dia nak pindah kita nak pergi ke akhirat tu adalah dengan cara jalan. Dia menzahirkan kekerasan dan dan kebesaran dia. Dia pergi tu dengan dia mematikan kita dulu. Kemudian orang usung pergi kambuh kita. Bukan nak pergi tahu, nak pergi menasa, nak beralih ke negeri lain. Ini adalah jalan Allah Ta'ala. La yus'alu amma yumut. Tak boleh tanya, bapa tu, bapa tak pakai pindah, gimana gitu. Jangan tanya. Kena beradab dengan aku. Itu rahsia aku. Tu dia. Maka kita orang mukmin wijelah beriman waktu pah orang kafir duk lewat depan go payah nak masuk go dak. Jangan serabut sepak masuk dalam go sudah. Orang kafir duk lewat jadi sendirilah gapolah gapo. Waktu orang kafir cara apa dengan dia duk lewat depan go nak tahu susah dengan dia. Nak cari keredaan Allah susah dengan dia. Ada peluang kita beruh siapa asa go beriman dengan Allah. Ngaji berterang molek. Kita bersatu dah. Pas sudah bersatu, siapa asa go sudah. Datuk sudah keke. Oh tu dia. Lalu tu dia. Siapa asa go sudah lah. Gaduh-gaduh kalau duk napa agah dok depan go sepak kali dengan dia kat pun masuk go kali dengan dia. Oh tu dia. Oh agah dok kalau tak agah tu tak sepak bola ya dia dah masuk go. Tu dia. Ni pun kita tauhid akan Allah, beriman dengan perbuatan Allah, teguh dengan hak Quran. Gol dengan hak Quran sudah. Tak usah cakap dengan orang kapal kata hai gitu, hai gini. Mu kapal, tak usah kira lah. Tak usah kelewat lah. Aku tak turut mu. Itu dia. Itu dia. Baiklah. Bila jelah lagu tu. Akhirat seksa. Kalau Allah nak tengok sekali dengan tengok zat dia di akhirat seksa. Wujuhun yauma izin naziratun ila rabbiha nazirah. Itu dia. Lihat. Itu nas ahli sunnah wal jemaah. Tidak ada muhtamal lagi kita ahli sunnah. Melihat Allah. Lihat sungguh. Jelas. Terang. Tapi laisa kamisli syai'un. Lagi sedia yang berdiri. Ibarat sifat ni berdiri ni. Maknanya wujudi. Sedia yang wujudi. Bila wujudi dia ibarat dengan yang berdiri. Kena faham boleh tu. Yang sedia wujudi pada zat Allah Ta'ala. Bersifat Allah Ta'ala dengan dia secara sifat wujudi. Pada zat Allah Ta'ala. Jangan tanya kaipa. Jangan mikir kaipa. Jangan cari macam mana. Jangan. Mukhalafah. Ada sifat pada zat mukhalafah. Tidak serupa ada sifat kita pada kita. Tak mukhalafah. Jangan fikir. Laisa kamisli syai'un habis kujuh mana pun. Menentu ia Allah. Tidak. Menentu dia kata luar tu oleh sifat irada tu majazi. Sebenarnya zat Allah Ta'ala tu hakikinya. Menentu oleh zat Allah Ta'ala akan mungkin. Yakni mungkin perkara-perkara yang menerimu adanya dan menerimu tiadanya. Yang harus wukuk, harus jatuh perbuatan Allah Ta'ala.
Itu dia. Maka wahdah nasbah kepada makhluk, wahdah nasbah kepada al-jaizat, wahdah tu nasbah daka mentakdirkan dalam ilmunya, tadbirnya dan membuatnya. Bukan wahdah tu capu Allah dengan kita, bukan gitu. Tu kapir, tu hulul, tu tak betul sikit abuk tu. Tu dia. Dengan setengah baraya haruh atasnya, atas mungkin, atas benda. Maka termasuklah diri mungkin menerima ada dan menerima tiada tu nasbah pada selia. Sekah alam tak ada lagi. Tu dia. Jadi tiada. Alam ni bersifat tiada. Alam ini pada azali holokos dia nu, holokos dia nu wajib Adam. Tapi Adam sekalian alam tu holoko mari, holoko baru ni, holoko ni ialah jawazul wujud, haruh wujud. Maka etimologi ni Adam tu Adam imkan, bersifat dengan imkan. Jadi Adam tu adalah satu daripada mungkin benda yang menerima. Allah gini, Allah gini wajib Allah saja yang mau adanya. Orang lain tak boleh ada. Tu dia. Allah gini. Jadi diri Adam makhluk, Adam al-jaizat, Adam alam. Allah gini adalah Adam bersifat dengan imkan. Jadi diri tak ada tu dikatakan mungkin. Adam yang bersifat dengan imkan, bersifat dengan menerima. Wukuk kehendak Allah Ta'ala, jatuh kehendak Allah Ta'ala atasnya bila Allah Ta'ala kehendak. Setengahnya Allah takluk dengan ilmu dia dan menjadi maklumat ilmu Allah Ta'ala, dan Allah mengkodarkan pada azali, maka dia menerima kodar. Pada azali lagi dia menerima Allah gini, untuk Allah gini, bukan Allah gidung. Untuk Allah gini, dia menerima. Iaitu dikatakan ayan sabitah tu lah. Itu buatlah apa istilah tinggi, tapi dah muka kita dah bayar molek tu, jelas lah kan. Itu dia. Itu dia. Jadi Allah gini, diri Adam tu, Adam maklumat tu, Adam maklumat, Adam dakah makhluk yang azali. Allah gini diri Adam tu mungkin. Maka Adam makhluk tu menerima. Sebab itulah dalam maklumat tu Allah sudah mengkodarkan dia dengan tafsir. Tu tak capur gaul dah. Bukit dengan rupa bukitnya. Tu dia. Inilah apa tulis, tapi kita nanti waktu duit setari. Syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Syuhudul al-wahdah fil kasrah tu bukanlah sekalian makhluk ni ialah Allah, bukan gitu. Hanya makrifat orang arif billah akan sebagai makrifat martabat tujuh, martabat hakikat, akan Allah itu moho sempurna kesempurnaannya, moho jamal keelokan perbuatannya, kodanya, moho jalal kebesaran, kebesarannya, moho alim, moho sempurna ilmunya, moho qadir, moho sempurna kuasanya, moho murid, moho luluh iradaknya, moho ahadun, moho tunggal, yang wajib al-wujudnya, moho aziz, moho badi', moho rahim, moho rahman, moho matin, moho barun, moho karim, dan seterusnya. Rengkasnya syuhudul wahdah bil kasrah tu moho sempurna sifat uluhiyah dan rububiyahnya, yang azali, yang awal, yang qadim, yang baqi, huwal awwalu wal akhiru. Jadi daripada makhluk ni nampak Allah tu lagu tu. Maka nampak Allah bila dia buat makhluk, bila dia mengqadarkan makhluk, nampak dia moho alim, moho qadir, moho hakim, moho rahim, moho rahman. Tak ada moho zalim, tak ada. Nawak Mu'tazilah tu tak erti. Mu'tazilah tak erti. Tu dia.
Atu dia. Bukan kita capun dengan Allah. Wahdah hak kita ni. Syuhudul kasrah fil wahdah pula. Makrifat orang arif. Wajib bersifat setiap tiap makhluk kita ni. Daripada Adam yang azali. Adam bersifat dengan imkan yang azali itu. Allah kebaru ni bersifat dengan imkan. Tentu dah wajib bersifat dengan jawazul wukuk, haruh jatuh segala takdir dan qadar al-maqdiyat yang dikadar oleh Allah Subhanahu tu wajib iftikar kepada Allah selama-lama. Zahir kita ni daripada suhudul kasrah bil wadah, iftikar kita kepada dia. Tidak istiqlal. Itu dia. Itu dia. Baik. Bila gitu, seperti ditentukan dia dengan wujud atau dengan putih atau dengan hitam atau dengan panjang atau pendek dan umpama dia tu. Habis. Tu makna setengah tu. Apabila hak mutaqabila, maka oleh kerana nak perhimpung hak berlawan ni, sebab berlawan ni tu mustahil, maka salah satu setengah. Tapi kalau hak tidak mutaqabila, hak tidak berlawan ni, dia boleh berhimpung kalau dia nak berhimpung selalu sekalian. Yang jaizat. Dan takluk irallah itu dengan tiap-tiap mungkin seperti kudrak. Ialah hak tulah ya, muta'alak dia ni. Perkara hak iradak takluk, iaitu kepada segala mungkin, pada segala muta'alakat ilmu. Sama apa yang ditakluk ada kudrat ni dak dia itu ya hak mungkin ya hak mungkin supo kudrat tidak muta'alliq ilmu dak muta'alliq ilmu tu habis wajibat mustahilat jaizat habis dia dak hak al jaizat mungkin saja dia supo kudrat sama dengan kudrat tu dia kalau gitu seperti kodak, tetapi takluk kodak itu takluk mengada. Iza arada syai'an yakulau kun payakun. Itu kodak. Dan takluk irada itu takluk menentukan. Ialah samu dakah dengan takluk ilmu. Cuma irada taksis ilmu adalah ia mengkodakan, mentakyunkan awal asani. Tapi benar itulah mengkodarkan, menetakkan, matabarramkan, maibramkan, dan melekapi muka itu akan yang baik dan yang jahat. Bersalahan yani kita ahli sunnah tentang takluk dan iradah Allah dengan baik jahat ni, kita ahli sunnah tentang takluk kudrat dan iradah Allah dengan perkara hukum kata benda ni baik, hukum kata benda ni jahat tu, kitanya tak sama, kita bersalahan, khilaf bagi puak-puak akidah Mu'tazilah yang berkata mereka itu Mu'tazilah bahwasanya iradah Allah Ta'ala itu tiada takluk, tiada sakut takluk jaga menuju pada pekerjaan dengan segala yang jahat dan yang keji atau Mu'tazilah. Pasal dia pendek ilmu dia, tu dia kusur fikiran dia dan kusur ilmu dia. Dia tak kenal dakah ayan sabitah. Dia tak kenal takluk ilmu ayan sabitah. Kalau dia kenal ayan sabitah dan dia kenal molek, dia pelaga dengan dakah ayan kharijah. Kalau dia pelaga lagu tu dan dia kenalkan hikmatullah, maka dia sama dengan ahli sunnah. Karena ahli sunnah dia yang betulnya. Dah dalam ayan sabitah ilmu nu sebagai gambaran bagi ayan kharijah, gambaran bagi ayan kharijah makhluk ni, makhluk ni ayan kharijah hak tubik mari luar ni, yakni wujud dia, mula wujud satu makhluk tu hingga siapa ke mati dia, bahkan hingga siapa ke hidup balik pun, tapi kita ambil sekat tu, tapi terus pergi
Maka semuanya sama dengan ayat sebentar. Saleh yang ayat Khadijah ni sama dengan saleh yang ayat Sabitah. Kelakuannya, PE perangannya, baik jahatnya, usaha ikhtiarnya, gapo dianya sama. Saleh yang laga ayat Sabitah ni hak telah ditetak dalam ayat sebentar dengan saleh pada ketika ditetak oleh kudrat waktu baik jadi ayat kan sama. Saling tak tupah 100%. Abu Jahal hak dalam ayat Sabitah nu adalah sama dengan Abu Jahal hak mapuh Mekah tu. Perang hak mapuh Mesir dalam laut tu waktu dia ayat Sabitah hari tu sama dengan perang hak mapuh tu. Tak ada perlain ni si kabuk. Nasbah rupa dia, nasbah perangan dia, nasbah ikhtiar dia. Pah, tiap-tiap kita jenis manusia ni. Tiap-tiap kita jenis manusia ni. Perbuatan yang berlaku atas kita. Dua bahagi perbuatan yang berlaku atas kita. Waktu ayat Kharijah ni. Begitu juga pada waktu ayat Sabitah. Tapi tak nampak. Moga Tuhan seorang ya, yang mengetahui. Tuhan yang maksa saja. Agak itu. Satu perbuatan ikhtiari. Berlaku pada kita. Dan yang kedua. Perbuatan itirari. Yang berlaku pada kita. Hak itirari itu seperti jeluh lubang, tak ada ikhtiar ke apa itu itirari orang panggil. Pak cikgu ingat molek cikgu. Tu dia. Duduk-duduk dok. Bawa motosikal, gerbah motosikal itu itirari perbuatan yang jatuh atas kita. Hak wukuk atas kita. Tapi hak tu semata-mata Allah semata-mata. Hingga luka pala lutut, hingga patah, hingga gapa tu itirari belaka-laka tu. Lepas tu lekat tu laikan itirari. Tu dia. Lepas tu durian. Tu dia king duduk depan. Tu dia. Allah tangan kau dia. Itu perbuatan Allah tangan itu ikhtiari bukan itirari tu tu dia. Nak bini minuh duduk dekat mamak dia, mapak dia. Kita ikhtiar pergi cari dia, pergi pinang dia. Waklik mari rumah kita. Cari belanja. Tu ikhtiari bukan ikhtiar datang-datang. Aku jadi nikah dengan minuh. Tak ada ikhtiar. Mana ikhtiari. Apa? Jadi, hak ikhtiari itu sakut hukum syarat. Kerana ia daripada kudrat iradat yang baru. Tubik daripada kudrat iradat kita. Nasbah takluk. Nasbah iktisab. Tubik iktisab iradat kita usaha. Dan iktisab kudrat kita usaha. Maka Allah memberi bekah. Bukan kita memberi bekah. Tapi dibangsakan hak iktisab, hak ikhtiari itu pada kita pahalanya, dosanya. Tapi sepak tumbuh tu dia tak pasal pada kita. Hanya dia saja. Sebab itulah. Walau dia rebah secara mana. Dia tak widasa. Kena taik secara mana. Patah hingga sahabat tu alis mayat. Tak widasa. Termakan. Dia termakan. Arak. Dia gamuk kau kopi. Kita dah agar doa. Dah agar. Kelip mari benda. Kelip mari ke laut. Kelip mari daripada bawa kereta. Dah lagarnya. Siapa dia rumah. Ada. Di kedai kopi. Bago ni kena kopi orang Islam molek gapo molek daga dianya nak akak kepada orang lain nak duduk meja kita duduk tu kemudian kita pun minta air kopi dengan dia kebetulan molek dia akak nak tok pak kawan tu di kunci tu kita digamuk ke dia akak kita dah itu tu apo kena ko arak tidak air kopi duduk kita tu kena ko jenis arak kita. Kita buat kalau apa tu gok rasa pahit sikit-sikit pun tak ada perhati muka lapar dah. Apa setarai lagu ni muta atau itirari tu tak ada ikhtiar sikit abuk nak minum arak tu nak minum kopi
hak ikhtiar nak minum kopi. Tapi oleh kerana demo kita tersalah pilih, maka tersalah pilih itu itirari, bukan iktisab, bukan ikhtiar. Maka tak ada dosa tu. Tak masuk neraka walau habis jebur sekalipun. Tu dia. Maka daga. We tahu itirari. Reka cerita Abu Jahal daga. Hak ikhtiar dia ni lek upo sama-sama. Lek musyak lek upo hak ikhtiari Abu Jahal ke? Mana hak baik dia? Tak ada kita kata gitu mudah. Bak dengan hak beriman ni. Bak dengan beriman dengan Quran ni, dia pergi kau kupur sama. Sengit kau tu sama. Sebelah lek. Lek dekat Syarun. Itu dia. Lek Syarun sama. Hak tu ikhtiari dia. Maka bila hak tu praung pun sebab tu juga hak tu ikhtiari dia. Namruk pun hak tu juga ikhtiari dia. Itu iaitu dalilnya kita tengok pada waktu dia ayan Khadijah ni. Maknanya dia di ayan Sabitah ni, dia lagu tu lah ikhtiar dia hatu. Maka dengan hengah siapa mati, dia bukan lah sekat mati tu ya. Bila hengah siapa mati lagu tu, jadi Allah Ta'ala tengok lagu kekupuran dia tu adalah ikhtiar dia. Dan taksir kepada beriman tu adalah tak mau ikhtiar, tolak ikhtiar. Bah, Allah hukum kafir tu kerana mengetahui dengan jelas daripada ayat sabitah. Kerana takluk kodrat dan iradat tu, ikhtiar tu adalah di bahasa orang kita. Bukan hak Tuhan. Ikhtiar tu bukan kita. Takluk kodrat iradat kita tu berhadap tu, itu bukan bukan perbuatan Allah Ta'ala ada. Maka hak tu lah menjadi daga. Tu masuk dalam amalan kita daripada ikhtiar tu. Allah Ta'ala bui nama kita. Walaupun diri semaya tu Allah bui nama. Maka begitu juga bila Allah Ta'ala mengetahui daripada ayat sabitah lagi. Goni daka ikhtiar dia kok ni semua. Kalau Allah Ta'ala bui iman pada dia, bui dengan jalan itirari, dah dia tak pilih. Amuhura ceroh setara tumor tu. Supaya sebab tumor. Kamu tak ikhtiar. Datang-datang pun boleh iman. Sedangkan kamu tak ikhtiar. Orang panggil perbuatan Allah semata-mata. Maka, jaga. Kalau Allah dengan jalan ikhtirari. Itu dia. Buat takut daka Mu'tazilah kata zalim. Takut apa ke Mu'tazilahnya? Dia Allah harus bagi dia. Bah, demo pula lawan dia. Hura baik bui dalil dai tak terima ikhtiar dia tak terima. Terima oleh kape ikhtiar dia. Tolak iman ikhtiar dia. Maka bagaimana dah munasabahnya Allah nak bui iman dengan jalan terpaksa. Ijrat aku mana boleh? Sikit abuk tak ada zalim Allah Ta'ala. Tak ada. Itu bui pahal. Tak ada apa. Itu dia. Zalim. Zalim. Berzina sekalipun. Kalau tidak ikhtiari, tak ada sah. Orang tina pergi tidur pak bini kita. Saing bini kita. Kau betul lah kita klik mari daripada mana-mana tu. Kita pakai tak pasal berita orang tengah malam. Tak pasal lampu dok lah. Moga ada berita pengek suluh masuk kak. Bini pun tak ada suluh dok lah. Pakai masuk kita tidur. Betul lah bini kita ni ada. Orang minta tolong dengan terkejut malam tu tinggal lah. Orang perempuan hak saing dia duk tumik kita pergi ke mana-mana tu. Kita gelik lagi pakai. Namun kau ada tidur pak bini kita. Kita ada ramak pak bini kita lah. Betul-betul tak ada ingat orang lain. Namun kau dah lah umur kita. Tu dia. Dia batal pula. Tu pak dia ada tidur sama-sama. Pak kita pun pak kita tidur sama-sama. Maka tak ada cara lah. Bounce. Tak serupa sikit tu. Muka bini kita pun ada. Kadangnya tu big bounce tu bounce ni. Tanah Jumat. Tak ada gitu dah. Oh apa tu apa ni ada lah kadang-kadang tu ni ada. Mereka cerita maka
Kita pakai mudah-mudah menidurilah akan dia. Pak dia pun muka duduk dengan antara dia duduk mengatuk, duduk gapo, duduk ingat kata tu laki dia. Dia terlupa wak, situ tempat terlupa. Tempat tersilap, tempat itirari. Dan itu, dah situ boleh dikatakan, lek dia pun itirari, lek kita pun itirari. Tak ada niat, kejahatan. Maka, bila awak kerja, walaupun dengan jalan itirari, sepak tunggu, tetap luka. Itu dia, jeluh lubang, tetap luka. Ni pun jimuk, maka jimuk pulak, jimuk biasalah walaupun itirari. Itu dia, tiba-tiba esok, atau isteri kita balik tu, baru tahu. Maka mu bodoh dia, aku bodoh dia, Allah apa nak ni, kiraman katibi bodoh dia, tak ada apa-apa. Kena sedekah Allah Ta'ala. Boleh sedekah, tak ada pasal-pasal. Duk dia senyum. Esok kat, kita tengok ke dia tu, dia tengok senyum. Pakai awak tak tahu. Sedekah. Nabi kata sedekah. Nabi kata sedekah. Kita pergi orang Cina, tengok orang Cina, dakah tertengok. Maka hak mula-mula tak dosa pasal sedekah Allah Ta'ala. Hak tidak ikhtiari, hak itirari. Atu ipahal. Pamotal je lah, tak pahal ni benda ni ni. Lana buah kita. Tidak gitu. Tak pahal ni, tak kena ayam sabitah, tak kena ayam khariah, tak kena Allah Subhanahu Ta'ala. Ali sunnah hak kena. Maka nampak tidak zalim Allah Ta'ala. Bapa nak paksa Allah beri iman kepada dia ni. Allah kena beri iman. Kan tak boleh nyanyi lah. Hak ikhtiar dia tu. Kena kira dengan ikhtiar dia tu. Itu dia. Kalau saing sekalipun saing dengan salah, maka kena batalkan. Tak ada. Saing dah gerak tanah ni, wik orang lain dengan jalan tersalah. Maka kena batal. Kenapa? Tak ada kesalahan. Jadi, dakah, hak itirari adalah tak kira, tak masuk dalam hukum, tak zalim Allah. Allah tak bubuh itirari. Itirari itu pilihan dia. Itirari itu adalah sebuah nama kepada kita. Lihat Allah adalah ia, semua ikhtiar dia, kalau dia berlaku. Akan tetapi, atas kita ikhtiari. Maka dosa, dosa tu nasbah kita. Bukan dosa tu nasbah pada Allah. Zalim tu nasbah kita. Bukan, dia pula ikhtiari. Mana boleh nak jadi salah Allah? Jelah doa tu. Tu dia, kalau Allah buat kau jadi seolah-olah bui iman dengan jalan ikhtiari. Aduh, bukan dia. Tak betul tu. Mu'tazilah, tak betul. Itu, we beza malik boh. Dan boh, itu dia. Makna kita ahli sunnah, kita teraju negara ni, honi hak betul. Pakak teraju negara, ni dia hak betul. Itu dia. Pecah belah, nak pergi kucar teraju negara, tak betul. Itu dia. Baiklah. Kemudian kata, ambar salam mu'tazilah. Kita kat tu dulu hak tu. Allah Ta'ala alam. Jadi iktibak ayah sabitah dan ayah kharijah tu, itirari dan ikhtiari tu nampak betul ahli sunnah. Nampak molek Allah Ta'ala. Ikhtiar tu kita ni tuah ikut dak irodak ke tu dia. Jadi nak mari ikut ikhtiar tu mari mana. Ada mari hak tu semata-mata kehendak Allah SWT Maha Esa ya. Kalau nak jadi mati. Maka waktu kanak Allah, kita tak ada kanak nak mati. Itu itirari belakang tu. Kanak tak kita, kanak Allah semata-mata. Maka hak tak ada, hak tak ada usaha ikhtiar, itulah namanya mari kok tak ada usaha ikhtiar. Siapa kita? Itu itirari. Sepak tunggu tu kan? Siapa di kita, kaki kita sepak tunggu. Maka mari dengan keadaan kita tak ada ikhtiar kali nak sepak tunggu. Mari atas kita, mari daripada bulat comel loti. Laka bagi Allahnya semuanya adalah arada belaka. Bagi Allah arada belaka, mengandungi belaka. Tapi bagi kitanya ada iradat kita menganaki, ada tidak menganaki. Maka hak kita tidak menganaki namo itirari.
Allah menjatuhkan dengan kekerasan kohar jabat dia ya. Mari ku jabat jalal kebesaran Allah Ta'ala. Dan dia nak buat jadi walau muntak kanduk. Tapi buat hukum, nak hukum kafir, hukum pahala, dia hukum atas ikhtiari. Terakhir tu. Muka surat 18 ayat dia nya. Ayat dia 8 dari setengah daripada murakabah. Setengah daripadanya murakabah. Sedekah. Setengah daripada istilah mereka itu. Mereka itu meletakkan nama satu-satu benda dengan jalan persetujuannya kalimah dan nama perbuatan kita murakabah akan Allah. Itu nama istilahi. Nama istilahi dalam ilmu hakikat. Dalam ilmu hakikat dengan Allah. Itu dia. Setengah daripadanya ialah muraqabatun. Kalau gitu makna muraqabah ni makna mengintai-ngintai. Nasbah kita terjemuh daripada Arab kepada bahasa Melayunya. Makna mengintai-ngintai. Jadi orang arif tu berusaha. Itu dia. Atau berusaha dengan sebab. Ugi ke hakikat. Dengan sebab jernih. Jernih tauhid dia tu. Sekalian makhluk ini adalah iftikar 100% kepada Allah. Sekalian makhluk ni tidak istiqlal daripada perbuatan Allah. Tak merdeka, tak lepas daripada kerana Allah, daripada perbuatan Allah, daripada ilmu Allah. 100% dakah di bawah dakah tadbir Allah, di bawah kerana Allah, di bawah perbuatan Allah. 100% iftikar dan tidak istiqlal daripada Allah. Bila jernih kita ni tidak istiqlal, tidak merdeka, tidak boleh terasing daripada menumpai perbuatan Allah, walau pada asbabun adiyah setara mana pun, hanya pada zahir ya, bersama asbab-asbab yang berada. Tapi hakikinya sekali dengan asbab berada dan sekali dengan kita dengan gapo tu semua adalah ya hakikinya perbuatan Allah dan hukum Allah dan qadar Allah. Bila jernih gitu, orang yang sentiasa lakah muqarrabin, hampir dengan Allah pada hukum, hampir pada hukum dengan ilmunya, dengan hatinya sentiasa hampir dengan Allah, maka dia lupa. Dia lupa akan usaha ikhtiar segala makhluk. Dia lupa akan makhluk ni ada sebab-sebab berada. Bisa melukakan lazim pada adat, air menghilang dagakan lazim pada adat. Maka oleh kerana tauhid dia jernih doa dengan keesaan perbuatan dan kehendak Allah, qadar Allah, maka dia hati dia tertumpu kepada perbuatan Allah, tertumpu kepada kehendak Allah, tertumpu kepada qadar Allah berlaku. Kerana dia terlalu jernih. Dia serupa dengan kita kata masalah arif billah ni, dia taksir nak putus dengan Allah, dengan usaha dia ke, dengan sifat dia ke, dia taksir putus, taksir lalai. Dia nak rapat dengan Allah Ta'ala sama-sama. Maka muraqabah ni satu dakah kelakuan rapat dengan Allah. Yakni mengitai-ngitaikan makna dianya. Mengitai-ngitaikan berlaku perbuatan-perbuatan Allah, tedbir-tedbir Allah, atau qadar-qadar Allah pada sebarang mana makhluk. Maka dia itali qadar Allah, diperlukan Allah, dan dia hapus dan dia lupakan usaha ikhtiar itu, dia lupa.
Ah, tu dia. Atu bagi orang ya, tak kita tak jadi makam. Muraqabah, orang tak jadi makam muraqabah, dia usaha. Karena tak sibuk lalai. Nak usah apa kepada hakikat tauhid. Bukan dia napikan manusia ni ada usaha kita. Tak, dia tak napi. Hanya dia lupakan kerana nak jenih dengan Allah. Orang yang tak siapa makam muraqabah, dia berusaha. Orang yang sudah sampai muraqabah ni makam dia dah, sifat tetap bagi dia, maka dia tak lalai daripada jernih dengan perbuatan Allah. Kita tak jernih. Kalau orang tak sapa, dia tak jernih. Duk mari buah asbabul adiyah, luka ni pisah. Mari pisah, duk mari juga. Tu yang takut kepisah tu, nak masuk dalam perang sambil duk takut kebedah tu. Nak lepas pada pisah tu, tak lepas. Duk kacang muraqabah, kalau tidak dengan kanak Allah, kalau tidak perasaan, jom mari juga. Tu duk hai duk mari tu, wah hai tu. Tu dia. Orang duk ayak kata serga bawah ni, wah duk main hai. Saya kau mati. Tu dia. Maka rekah kan cerita. Orang yang tak sapa, tak jadi makam, hanya hal. Duduk dalam derjah kelakuan. Kadang-kadang merokobohnya mari mulai. Kadang-kadang kena pisah nah, baru mari merokoboh. Itu orang panggil hal bagi dia. Sifat merokoboh tu hal bagi dia. Kelakuan dia tak tetap tu. Tapi bila orang yang sudah muntahi, maka merokoboh tu menjadi sifat yang tetap bagi dia. Dia tak payah usaha dah. Pong lihat, maka seolah-olah melihat Allah dulu daripada makhluk. Seolah ka'annaka tarahu. Lihat perbuatan dia, lihat kebesaran dia, lihat laku kehendak dia, lihat akan apa nama kelulusan dia, lihat Allah dulu. Tu dia Allah. Pasal apa? Daripada Allah, dengan Allah, pada Allah. Makhluk ni hak kena. Maka dia orang yang sudah jadi makam dah muraqabah, dia sentiasa dengan Allah. Sebab itulah Nabi Muhammad, beza Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Bezanya Abu Bakar gelisah duduk dalam gua surah. Duduk dalam gua susuk pada orang Quraisy tu. Bila Quraisy mari likung, Sayyidina Abu Bakar gelisah. Tapi dia hak apa nama ni? Syuhu akan Allah muraqabah, dia memang muraqabah, tapi dia masih dalam hal gimari. Kita kata gitulah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jadi makam yang rasikhah dan muraqabah tu tetap tak cerah tangan ada dengan dia. Dia kalau dalam tidur, dia tidak lalai daripada Allah Ta'ala dalam tidur. Jenera mata saja, hati tak jenera. Muraqabah dia sudah menjadi matin, teguh dengan dia. Kawiyun, gagah dengan dia. Maka, bila Sayyidina Abu Bakar menangis kerana muraqabah dia lemah, menangislah ia. Hai. Kalau dia jenguk kau tu, sudahlah aku. Maka teriaklah dia nyo ketik di ibu kat benda kata. Tu jari dia buat sumak lubang takut curah-curah tu. Lalulah titik air mata atas nak pipi Nabi. Nabi duk tidur atas ibu dia. Tidur je negara sungguh. Rasa basuh. Air mata tu khabar Nabi. Bila khabar Nabi kata, apa? Tu dia. Apa khabar? Apa menangis sebab apa? Apa dapat gelisah gini mu ni? Lalu Sayyidina Abu Bakar apa royaklah zahir hal dia. Mu tak tengok kah? Dan aku kena ketik di tu. Nabi pun ludah tu sia selalu dah. Sia lalu ludah pak ketik di jeking kau gapo tu lah. Sia apa tu? Engkau tak tengok kah tu? Kalau mereka jenguk apa? Lalu kita ya Rasulullah, habislah kita. Tu dia. Hai. Tu jalanlah tu. Maka mereka kata, Nabi kata, la takhaf wa la tahzan. Karena dia makam muraqabah. Maka dia tak ada apa sekarang dah.
Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan berkenaan dengan dia duduk dalam gua ni, dia tahu dah Allah Ta'ala akan menyampaikan dia di sana. Allah Ta'ala tidak nak mati dia dalam ni dah. Dan dia pula muraqabah dengan sifat-sifat muraqabah. Maka tenggelamlah ia dengan sekarang Allah. Seperbuatan Allah, perbuatan lain tidak akan datang. Maka dia tidurnya lera. Dia tak pala yang keduanya lera pula. Itulah orang maqam muraqabah. Saya nak bakal orang hal muraqabah. Itu dia. Kedua-duanya muraqabah. Tapi orang ni maqam, orang ni hal. Awak faham boleh tu. Uyuti. Aku boleh nak uyuti selalu, cikgu. Uyuti selalu. Jangan hidup ayah. Tak payah. InsyaAllah. Kita wahdah, bukan wahdah Allah dengan makhluk. Wahdah kerana Allah, terbir Allah, qadar Allah. Itu dia. Baiklah, ada sudah reti dan muraqabah antara dua kumpulan saat ini, iaitulah mengekalkan pengetahuan kita tauhid lah. Mengekalkan tauhid kita tu, jenis tauhid tu. Dah kita tauhid tu kan? Dahkah? Kita terus mengekal. Mari cabaran-cabaran nak menafikan muraqabah ni. Kerana kita bukan makam lagi. Maka kita usaha buat. Tepi. Hai. Buat. Dengan melihat Tuhannya akan dia. Atas segala kelakuannya. Di segi. Bak melihat Allah. Ka'anna katarahu. Pa'illam yakun tarahu. Pa'innahu yaraka. Itu dia. Itu dia. We hadir. Allah duk melihat. Allah duk mengandaki. Allah duk berbuat. Tidak ada. Kita dalam Allah itu lalai daripada kita. Dan tidak ada kita berlaku dengan kanak orang lain. Berlaku dengan perbuatan orang lain. Maka muraqabah sama. Mengitar sama. Pengetahuan kita tu kita jernihkan sama. Jangan dikeruhkan oleh aryan dan akhlar. Itu dia. Ataupun dikatakan arti muraqabah itu iaitu mempanakan. Yang ni iktibar. Hak lik makhluk ni. Kita mempanakan. Kita mahapuhkan. Kita mentamsunkan. Hamba akan af'al hamba. Dan sifatnya hamba. Kudrat hamba, iradat hamba, ilmu hamba dan zatnya. Di dalam af'al Allah Ta'ala. Atau hamba surat. Hamba huranya. Dan sifatnya. Dan zatnya Allah. Yang ni. Kerana hakiki, sifat hakiki itu Allah, perbuatan hakiki itu Allah, zat hakiki itu Allah. Hak yang lain adalah ia mujazi dengan Allah. Bukan Allah bergaul, tapi pekerjaan dan qadar Allah. Makhluk itu pekerjaan Allah dan qadar Allah. Bukan, itu dia. Ayat kharijah itu Allah menjelma berubah rupa jadi masuk dalam makhluk itu hulul waktu. Salah hak tu kape. Tidak. Tak salah. Tu dia. Kita susah lagi sikit ya. Sikit dah tu. Dah setengah daripada hak tu. Itu makna muraqabah. Itu dia mana duduk situ. Sentiasa mereka muraqabah. Maka lazatlah mereka, redhalah mereka, tubiklah bila muraqabah akan af'al Allah, akan asma Allah, akan sifat Allah, akan zat Allah. Maka sentiasa mereka dalam redha akan Allah semua, kasih akan Allah semua. Kalau di segi bala, maka redha. Kalau di segi nikmat, maka redha dan syukur pada Allah Ta'ala. Antara syukur dan redha semua. Pekerjaan hamba yang muqarrabin ni. Bila duduk gitu, apalah hamba tu besarnya. Ni'mal abdu innahu awwab. Hanilah awwab. Kembali kepada qadha qada Allah. Pada perbuatan Allah. Kepada penglihatan Allah. Redha sama awab dengan redha, awab dengan sabar. Karena ia daripada Allah, dengan Allah, atas Allah. Maka raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabil qur'ani imama. Itu dia, siapa sini enggak duduk dengan tenang. Alhamdulillah sama. Siapa tunggu? Alhamdulillah.
Kalau tidak duduk situ siapa celaka sungguh nata pak gapo kan aku tu manusia pun benci. Kalau alhamdulillah bukan Allah saja kasih, manusia pun kasih. Amako mati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa lagi dok gaduh ngore kape glepak glewak depan go sepak kali ngore kape masuk le go lalu sini atu dia atu dia kat tu dulu tak lihat tu lewat lah Allah ta'ala musadah. Bila kita hura nak makan molek dia kena hura lagu ni pah bila royak setara tu nampak cerah dah barulah radhi tu billahi rabbah wa bil isya. Mau tidak radhi tu bunyi saja sebenarnya tak radhi. Tu dia jadi apa tak apa tak apa muka tak nak ni habis nak penjerah ya sebenarnya berhubung dengan Haji Mekah. Haji Mekah. Kamu nak tanyanya benda ni ada mandatory ataupun ada kilah. Kita suami isteri. Lelaki buat izin ni kepada isteri pergi. Sama ada buat umrah ataupun menunaikan fardu ain. Kok betul sebenarnya lah ada orang kata tak boleh. Ada orang kata tak boleh. Orang yang kata tak boleh tu marilah jumpa dengan jelah. Belahlah jelah lekeh pun. Mu kata tak boleh mu ambil mana? Hukum syarah hakmu kau Allah. Mu kata tak boleh tu. Apabila tok laki tu beri keizinan. Izin 100% tok laki tu bukan kata 50-50 dok. Mu kira tak apa. Aku tak apa. Kira. Di atas apa tesen kapal terubah. Dia beli teket dan sebagainya. Redhanya, izinnya untuk laki itu. Itu dia. Dan isteri kita pula. Gi dengan kalau perempuan pula. Perempuan yang sikoh-sikoh. Yang kepercayaan. Gaduh-gaduh dengan ibu bapa dia sendiri. Gaduh-gaduh pula gi dengan tabung haji. Maka tabung haji itu adalah ia tabung sikoh. Tabung sikoh ingat sampai Mekah, ingat sampai kelik. Dia tidak lock. Sakit demi kau kejahatan berlaku kau gapo dia tidak lock tabung haji, tidak lock. Amanah yang amat besar dia menanggung dan dia tunaikan amanah jaga. Amako tok laki pun izin pagi pula dengan asikot asikot mano hare? Mano hare? Nak puasa sunat. Kalau tok laki benar. Loh dah nak puasa sunat. Tapi kalau tak dapat izin ni, puasa sunat dua rumah. Tak boleh. So kau pergi puas pucung Mekah tu. Kalau tak ada sikoh-sikoh tu. Tak ada sikoh, tak boleh. Tak boleh. Kalau tak ada sikoh, tak boleh. Tapi tabung haji, diri tabung haji tu dah sikoh dah. Diri tabung haji tu sikoh. Dia bawa beberapa perempuan dan dia capur molek dengan dia tak capur kok si nak virus dak. Maknanya tak ayah nak nak kota ni kan tak masuk. Kamu nak kota maknanya ada kilah. Bukan mandatory. Bu maknanya harus kota ni kalau tak ada tabung haji ni ya. Boleh jadi tak ada tabung haji boleh jadi. Atas sikoh atau tidak sikoh tadi. Tapi tabung haji memang sikoh. Lah ni dia gini. Soal dah kau guang tak pergi Mekah. Kalau guang pergi sendiri tak boleh. Itu dia. Tapi orang-orang kerajaan yang menguruskan orang tu dengan sikoh. Dia tak mengurus dengan kejahatan. Kita tahu tabung haji memang dia jaga dengan baik. Kalau pergi swasta. Swasta. Dia nak kau sikoh ya. Kalau ada orang yang betul-betul kalau ada betul-betul mengawal dengan selamat sungguh orang-orang perempuan ada hak perempuan yang sikoh bersama dia kalau betul-betul ada sikoh dan tok laki izin sungguh tak apa. Tok laki izin dan ada sikoh tak apa. Nak dua tu. Sikoh dan tok laki izin. Tak apa. Tu dari kitab kita mati situ hok ambo ingatnya lagu tu. Ha, pergilah.
tabah haji ke tidak tabah haji ke, kalau sah ada siqah, siqah pergi. Kalau tak ada siqah, wala tabah haji pun kalau tidak siqah. Ada gigi dengan gua eng jangan. Boleh. Boleh gua eng. Oh, oh, oh. Jadi.